Fusho, 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 fusho. Hari ini kita memiliki misi yang sangat penting. Jadi montir bengkel, guys. Memerlukan skill yang... Okay. Aman. Fusho, fusho. Memerlukan skill yang begitu besar, guys. Skill mirip monyet apa ini? Mirip. Yaudah ya, kawannya. Hari ini kita bakal jadi montir bengkel. Kalian siap? Atau let's go, ya. Sok-sokan jadi montir bengkel ini patah nggak? Ada suara tek gitu ya? Halo bosku, aku kangen kamu, kamu lagi. Oke deh, kita langsung aja coy, aku pengen jadi montir bengkel ya. Aku dengan penuh skill ini akan menggunakan skillku sebaik-baiknya. Pah! Kamu nggak lihat itu? Ah! Wow, lihat guys, nih aku cabut ya. Kalian harus melihat reka ulangnya. Aku taruh terbalik. Boom, tau-tau bisa kebalik otomatis. Inilah kemampuan sang master. Master bengkel dengan kekuatan tekniknya. Langsung gaskan. Oke, ini dia garasinya. Wow, ini garasinya. Shh, diam. Aku lagi melihat-lihat bengkelku yang akan terkenal ini ya. Yeah. Lihat, ini adalah tangan yang akan membawa kesuksesan bagi bengkelku. Atau kamu pengen ku pegang-pegang? Oke, fine. Oh, di situ ada ring basket. Ini kita pengen MLG apa? Wah. Aku tahu, coy, seharusnya aku nggak main basket di sini ya. Pantesan waktu aku SD pembagian tim basket, aku dipilih paling akhir. Ya udahlah, ayo kita tarik rantai ini. Oh. Aku bisa merasakan Chikara. Aku merasakan kekuatan yang begitu mengalir dalam lubang pantatku. Naik turun, naik turun. Ayo bukalah. Open system. Nah, kebuka juga, coy. Ayo. Wah, ini pelanggan pertama kita. Halo, Miss atau Madam, selamat datang. Kurang ajar ya. Kamu mau nabrak aku ya? Mau ditabrak kawan, tolong. Aduh, kita mau ditabrak anjir. Aku akan betulin mobilmu, tenang aja ya kawan ya. Pertama kita lihat dulu masalahnya di mana ya. Ini kentang. Ini kenapa bisa ada kentang dalam mobil kawan? Ini masalahnya di ngalir apa? Ngalir kok. Asapnya. Asapnya nggak kecium sih asapnya kawan ya. Lihat deh kawan, kita lagi betulin, harganya naik terus. Aku bakal betulinnya lama supaya kamu bayarnya gede ya. Ayo, terus-terus. Naik terus duitnya ya. Ini adalah cara montir bengkel mendapatkan uang, guys. Padahal masalahnya udah jelas di... Ya, di sini ya, coy. Kentang. Terus apa lagi nih? Ini kita mesti isi fluid kah? Wow, akinya kosong, coy. Akinya kosong. Kita perlu isi cairan dalam tempat akinya. Ini ada warna-warni. Kau pengen rasa apa? Ini kayaknya cocok nih, warna hijau. Yuk. Oke, itu jorok sih. Lagi. Masuk. Nah, udah yakinnya udah masuk. Nggak bisa apa pakai muntahanku. Muntahanku powerful loh. Muntahanku sangat kuat loh. Kamu meremehkan muntahanku. Yaudah, cuy. Ini sedikit berbahaya soalnya ini bikin kita muntah ya, kawan. Jadi kita tuang dikit. Terisi, kawan. Tapi kurang banyak. Aku nggak mau pakai warna hijau doang, aku pengen campurin. Kamu nggak tahu aku sarjana koki. Gila, aku master chef kawan, mengalahkan chef Juna. Inilah cara chef Juna latihan, guys. Boom, gila ya kawan. Udah kita campurin, kurang banyak. Ya, yang lain juga aku taruh deh kawan ya. Kita bumbui semua. Ini nggak rusak apa kita tuang-tuang gini? Aku masih payah dalam basket ya kawan ya, what the flip. Terus kita isi gasnya mungkin. Kita lihat, coy. Oh, udah penuh cairannya sampai muncrat. Tidak. Muncrat cairannya. Jangan. Masuk lagi. Oke, kayaknya udah pas ya, kawan, ya. Terus kita bakal cari parts, ya. Nggak usah, ini udah bener, loh. Tutuplah. Kita tutup. Silakan. Fine. Kita mesti cari part yang betulin, kawan. Yalah, siapa yang pakai kentang buat mobilnya, weh? Genius aman pakai kentang. Yaudah, kita taruh sini dulu, ya. Anak papa, kita taruh sini dulu ya. Jangan kemana-mana. Aku bisa ngabisin waktu ini seharian buat dia mini kentang supaya nggak gerak. Jago sekali aku, guys. Aku menemukan
talentaku. Ternyata selama ini kemampuanku di sini, coy, membuat kentang ini diam. Oke, okay, fine. Kita langsung cari ke parts. Oke, okay, parts. Kita bakal langsung ambil parts ya yang cocok sama ini. Dia perlu kayak semacam colokan ya. Jadi udah pasti jelas kita cari yang bentuknya colokan. Oke, okay, bukan ini. Gimana kalau piston? Bukan ini juga. Ah, dikit lagi. Gila. Bentar kan, masa aku nggak bisa. Oh, masuk coy. What's up? Kenapa aku perlu jadi montir kalau aku bisa jadi pemain basket, bro? Oke, kembali ke kerjaan kita, kawan. Oh, ini nih kayaknya ya. Aha, aku pintar, guys. Boom. Kentang. Kita simpan aja kentangnya di kantong kita, guys. Atau tidak? Itu ntar buat tempat dudukku, coy. Kujepit di pantatku ya. Kentang, kamu jangan kemana-mana. Oke, kalau udah aku ubah warnanya, kawan, coba kita tarik abis itu. Yeah. What's up? Oh, puter, coy. Kita puter. Weh. Kamu seneng nggak? Warna hijau. Karena kamu mesti bayar ya. Enak aja kamu ngabisin waktuku yang begitu penting dan kamu nggak bayar. Kamu juga bayar. Jangan kira kamu nggak bayar ya. Kamu nggak dapat diskon. 4.623. Itu bisa... Harganya naik lagi, coy. Ya udah, santai-santai aja dulu. Ngopi di sini dulu ya biar kamu bayar lebih mahal. Ngopi dulu. Ada kopi nggak? Ada kopi nggak? Tenang-tenang. Aku bisa sediain kopi. Tenang aja. Kita cari kopi yang cocok, kawan. Enak kok rasanya. Oke, okay, fine. Ini dah. Kita pencet, coy. Ini bonnya. Harganya 5.025. Silakan bayar. Siap, bye-bye. Udah bayar, bro? Mana duitku? Woi, yang kabur, bayar, woi. Bayar. Gara-gara kamu ya, bukannya ditahan, dia nggak bayar, woi. Mana duitnya? Garuk pantat dulu deh. Pantatku invisible lagi. Pelanggan selanjutnya. Ini gimana mau pelanggan selanjutnya? Narik lantai aja udah capek ya, kawan ya. Tidak! Oh iya, silakan datang. Wow, mobilnya keren, kawan. Lamborghini. Plat nomornya silikon. Kamu pakai silikon ya, ketahuan kamu ya. Oke, gak usah nabrak-nabrak. Oh, dia punya kupon spesial. The special. Dia ada kupon spesial buat dapat diskon kah? Oh, apa bos? Nih, silakan ambil ya. Kuponnya. Oke, kita udah punya kuponnya dan kayaknya ini itu customer spesial ya. Kamu jangan mentang-mentang punya kacamata, kamu anggap kamu spesial. Tapi dia punya kupon sih. SLZ bot special. Unknown off. Jadi nggak tahu, coy, diskonnya mau berapa. Unknown. Diskonnya unknown. Ini mah sama aja gratis, coy. Yaudah, kita taruh dulu di sini ya, kawan, ya, kuponnya. Karena apa yang salah di sini ya? Mari kita lihat. Ih, jorok batul. Ih, taruh lagi, balik lagi. Pistonnya mungkin kita bakal ganti, kawan. Lihat, soalnya pistonnya warna abu-abu. Lihat, aku 100% tahu. Aku nggak dibantu sama itu layar gede ya. Oke, okay, fine. Kita ganti pistonnya, kawan, ya. Plup. Oh! Lagi. Yes! Yes! Masuk, coy. Udah, diam. Aku tahu aku hebat dalam melempar barang ya, kawan, ya. Buset, ini asapnya di mana-mana. Kita suruh ngapain lagi, kawan? Apa itu kuning-kuning? Fluids. Fluids ini kah? Oh, kita isi fluids ya. Oh my god, gigi. Uyuh. Iyuh. Oh, ini bohlamnya. Kita ganti bohlamnya. Fine. Boleh dibuang nggak sih itu bohlamnya, kawan? Aku pun nggak tahu. Terus dia minta apa lagi? Oh, yang mana aja kah? Ya udah, kita kasih yang kuning lah, kawan, ya. Oh, dioliin, coy, ininya. Bener nggak? Atau bohlamnya yang kita oliin, kawan? Coba yuk. Bohlamnya. Oh, bohlamnya kita oliin. Supaya semakin kuning. Ini faedahnya apa, kawan? Bohlam biar makin kuning disiram, kawan. Oke, kita taruh. Blup. Yoi. Aku tahu aku jago, coy. Ini sebelahnya belum kupasang, weh. Kalau hijau bisa. Wah! Hey! Ini baru namanya mantep, guys. Elah, lampu warna kuning bukan zamannya. Sekarang zamannya warna-warni, ya. Yeah. Apalagi ada kipas, ya. Kita DJ dulu. Cukup. Oke, terus aku pengen warna mobilmu. Kurang cocok ya ini, ya. Warna pink. Ini baru cocok, ya. Langsung gas. Kita tuker right front. Gas. Wow. Ini begitu fancy. Oke, aku yang masuk ke dalam mobilnya. Oke, kita ke left back ya, kawan, ya. Kita lihat left back kita, nah.
Apalagi di sini yang salah, kawan. Ini mobil mahal-mahal tapi banyak yang salah ya, kurang ajar. Oke, fine. Kita mainin setir. Ye, kiri kanan. Mampus kamu ya. Remnya aku bikin blong nih. Oke, kita langsung pilih stash. Stash ini apaan sih, kawan? Oh, dok. Ini part yang paling penting yang kamu hilangin ya. Harus diuji coba dulu, coy. Apakah rasanya sesuai dengan keinginanmu? Ini aku perlukan dari tadi. Yang lain ini nggak perlu. Fluid nggak perlu, ini. Tidak perlu, coy. Tidak perlu. Yang perlu itu. Yeah! Kosong apa? Kalian tidak melihat apa-apa. Oke, kita bakal ambil ini sugar. Kita bakal isi bensinnya. Rileh. Bensinnya pakai sugar. Pakai gula. Tadi ada itu. Sebentar, kawan. Enggak terima aku. Terus gunanya ada gas di sini apa, coy? Gunanya kantong bensin ini apa? Yaudah, kita campurin aja, coy. Wah, parah, kotak bensin ini diledek, kawan. Enggak ada gunanya. Yaudah. Siapa yang perlu bensin selama kau punya gula, kawan? Ya, yeah, terisilah terus, coy. Weh, aku nggak muntah. Ini ternyata lebih mantap dari gas, kawan. Yaudah ya, kita drop car ya, kawan ya. Kayaknya udah bagus semuanya. Kamu pengen ini? Mau tambahan gula? Silakan. Enak? Ya, enak lah. Mantap lah ya. Oke, sekarang dia minta kuponnya balik. Fine. Kamu dapat kupon lagi. Gratis aja sekalian. Nih, ambillah. Ambillah. Aku kerja nggak dibayar. Pelanggan dapat kupon terus. Kenapa ini terjadi? Ya udah minimal kau bayarnya mahal ya. 6.500. Ngopi dulu gimana sampai 7.000 ya? Ntar 7.000 kita fine, kamu dapat diskon. Silakan lah ya nih. 6.600 ambil tolah. Bodoh amat kawan. Aku benci pekerjaanku sebagai montir. Aku tahu kamu suka diskon. Makanya jangan sering-sering datang ya, kurang ajar. Aku dibayarnya murah di sini, gajiku kecil. Jangan datang lagi ya. Ya, selanjutnya. Capek aku kawan. Capek aku narik rantai itu ya. Tapi tenang. Wah, ini mobil unik banget. Apa tulisannya ya? Lim R5643L. Oke, ini kayaknya nggak salah. Wah, koboi coy. Ternyata koboi naik mobil, bukan naik kuda. Wow. Oke, kita bakal ganti lampunya. Soalnya lampunya koboi ya, ini emang barbar coy. Lampunya rusak, ininya rusak. Ini pasti habis nabrak ini. Barbar ini, kurang aja, barbar. Gimana kalau misalnya kita kasih warna aja? Gak bisa ya? Yang udah rusak gak bisa dikasih warna. Yaudah ini buat kita main sebentar guys. Sepaya itu kah aku bermain basket, woy? Kita langsung ke part saja kawan. Kita ganti lampunya ya kawan ya. Dengan lampu yang begitu indah. Oke, kita ganti sama yang ini coy. Kayaknya yang ini bagus. Tapi sebelum itu, kita kasih warna dulu lah. Ntar kita taruh dulu coy. Biar kita gak ribet-ribet lagi ya kawan ya. Aku taruh sini. Aku pengen kasih warna coy. Fluid. Kita kasih warna hitam, bisa gak sih? Gak bisa ya? Iya, ini bonus buat kamu, coy cowboy. Aku tahu kamu suka warna ungu. Lampunya hilang. Maling. Oke, kita pasang nih. Bonus. Selanjutnya kita bakal buka, coy. Isinya ini ada apa? Apa yang rusak, coy? Kayaknya kelihatannya baik-baik saja. Tidak baik-baik saja, kawan. Gimana kalau misalnya kita ganti ini coy sama part yang baru? Kita bakal ganti coy sama part yang baru ya. Kita langsung ganti sama part yang baru. Ini kah? Ini apa? Lah, bukan itu kayaknya kawan, susah banget sih. Selanjutnya kita, nah. Ini kayaknya. Nah, mantap ya kawan ya. Kita udah ganti sama yang baru. Udah indah, tenang aja coy. Kau pengen tambahan lagi? Nih aku tambahin part yang tidak penting ya. Kita langsung tarik aja coy. Warna pink lagi. Semua yang datang ke sini harus warna pink. Mandi apa ini? Yeah! Badanku jadi warna pink ya, Pak? Seksi nggak aku ya warna pink badanku? Oke, sekarang aku bakal tutup. Warna pink sih udah keren ya kawan ya. Tapi ini jijik. Ini kita buang dulu coy. Ini mesti dibuang. Yes! Gila, aku jago banget coy. Kalian lihat kayak itu. Pasti ngedep. Oke, kita bakal ganti ini sama sesuatu ya kawan ya. Mari kita lihat coy dalam sini. Oh, kita bisa tukar sama suatu barang kah? Ayo bekerjalah. What the flip, so cool. What the, what,
Wah, keren banget. Eh, jadi aku bakal coba sesuatu yang keren. Mungkin dekor. Dekor ada sesuatu kah? Apa ini? I love job. Kok kayak kenal ya ini gelas ya kawan ya? Kok kayak kenal ya? Ini gantungan kunci kok bisa keluar asap ya? What the flip? Kita jadiin ini aja kan? Supaya dia cinta sama kerjaannya. Tapi nggak ada tulisannya I love job. Apaan ini? Nah ya kita drop car kawan. Ini udah indah. Oh mobil pick up dari tadi. Kukira mobil apa kawan? Oke. Sekarang saatnya dia bayar. Tapi sebelum kamu bayar, berikan aku tapi mah. Aku yang koboy, montir koboy. Kamu bukan siapa-siapa. Tidak boleh ya, kurang ajar. Oke, semuanya cuma 5.000 dari tadi aku ganti ini itu cuma 5.000 bayaran kamu. Hah? Udah aku bilang cuy, jadi montir itu bayarannya nggak gede. Tapi kalau 5.000 dolar dirupiahin sih. Banyak duit sih kawan ya. Oh my god. Oke, okay, fine. Nih dah. Nih ah, robot nih. Makan tuh robot. Bye, bye. Hormat Pak Robot, Pak Koboy. Walaupun sekarang aku yang udah jadi kobonya. Hayo. Hayo. Yeah. Oke deh kawan, sampai sini dulu. Kita jadi Giha Koboy. Koboy montir ya kawan ya. So, boleh kali kawan tinggalkan like di video ini. Dan boleh kali kawan share video ini. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. So, aku bikin tim. Thank you watching. See you next time. Goodbye. My life is a party.